Pemirsa, pengacara dan juga penggiat media sosial yang belakangan ini viral akibat pernyataan kontroversial dengan menyerang sejumlah institusi bernama Alvin Lim. Kembali dilaporkan sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri Sergai ke Polres Serdang Bedagai. Atas dugaan melanggar pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Senin siang. Laporan yang dibuat sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai merupakan buntut kemarahan jaksa se-Indonesia atas pencemaran nama baik institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelumnya dalam kanal YouTube Konten TV AL menyampaikan narasi atau ujaran diduga menyebarkan berita bohong dengan menyebutkan kejaksaan sarang mafia, koruptif dan tempat sampah. Pernyataan AL dinilai mencemarkan nama baik institusi kejaksaan. Menurut Kasih Intel Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Reinhard Arfi, narasi di kanal YouTube Konten AL menggunakan azas dugaan, tapi langsung menyebutkan institusi kejaksaan syarat koruptif dan sampah, sehingga memancing ketersinggungan seluruh jaksa di Indonesia atas pernyataan serta penyebaran berita bohong. AL dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. AL diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 dan juga Pasal 45 ayat 3. Melaporkan sesuai dengan dugaan yang kami merasa sudah melanggar norma yang terkait di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada subscriber di Quinten TV, bisa kawan-kawan lihat. Di mana melaporkan Alvin Lim dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Sementara pihak kepolisian berjanji akan menindaklanjuti laporan serta akan mengumpulkan saksi dan gelar perkara. Polres Serdang Bedagai akan berkoordinasi dengan Polda Sumut dan tidak menutup kemungkinan memanggil langsung Alvin Lim ke Mapolres Serdang Bedagai. Setelah ini kita akan melaksanakan penyelidikan, kemudian seperti biasa kita akan mengumpulkan saksi-saksi dan nantinya juga kita akan melaksanakan gelar. Mungkin kan karena ini laporan di banyak tempat, kita nggak tahu nanti bagaimana nanti kita menunggu kebijaksanaan atau kebijakan dari Polda. Tapi untuk sementara kita menerima laporan di sini, ya jelas kita akan melayangkan panggilan. Laporan jaksa ke Polres Serdang Bedagai diterima Audit Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.